Ini Bapak Iko, lama banget Pak. Masya Allah Pak, Pak. Ada aja kerjaannya Pak. Ya. Dia mau vaksin. Vaksin pertama anak saya. Kalau nggak terasa, sebelah kanan satu lagi ya. Kita kan juga ngajak buat anak-anak Indonesia untuk vaksin. Okay. Tapi ini aman ya dok ya? Insya Allah aman. Paling pegel ya dok ya? Anak sampingnya minta duit sama minta jalan-jalan. Aduh. Rasanya apa sekarang? Pusing ada nggak? Ngantuk atau apa? Tidak ada, cuma rasa semangat aja. Ada habis divaksin rasa semangat. Karena berani divaksin dan tidak nangis dapat hadiah. Hadiah apa ya? Apa ya? Makan atau apa? Hotel. Huh? Hotel. Vaksinnya gratis, hotelnya bayar. Selain hotel. Channel. Hari ini Ri mau vaksin Sinovac. Itu suntikannya itu tajam sekali, guys. Guys, takut ya? Kan berzikir ya. Betul. Misalnya lagi ngapain? Matiin mobil, tungguin aja siaran. Siaran radio ya. Tadi kita udah jalan dari subuh ya. Iya. Dadah. Ketemu nanti ya. Ketemu nanti ya, dadah. Bye bye. Guys, kaget tahu guys. Di tempat tidur baru dari Innova. Yang enak guys, soalnya ini tidak ada tempatnya, sama juga tidak ada toilet. Udah bubuan dong, istirahat. Bapak Iko, lama banget Pak. Masya Allah Pak. Ada aja kerjaannya Pak. Ya. Ada siapa ya? Itu yang tuh mobilnya dimatiin. Hah? Itu mobilnya dimatiin tadi. Biar saya yang nyalain mobilnya. Cakep amat, anak siapa ini ya Allah anaknya? Cepat. Tadi kita tuh, udah. Ayah kerja dulu cari uang. Itu buat Liu. Topinya? Kaos. Kaos tak tangan. Topi Pak. Kita sudah mau sampai di rumah sakit rekan kita juga, alhamdulillah dapat dibantu untuk vaksin COVID pertama untuk putra saya Siriu, kan udah 6 tahun. Jadi yuk kita dukung semuanya supaya Indonesia bisa punya apa ya, herd immunity, kebentuk semuanya. Itu dia rumah sakit itu, dempet sama masjidnya, bagus banget masjidnya di daerah Karawaci. Tuh udah mau sampai deh di rumah sakit ini, masjidnya bagus sekali karena yang pemiliknya juga dempet sama pemilik masjid ini kalau nggak salah, rumah sakit Sari Asih. Nah, terima kasih buat Sari Asih. Ini di depannya, yuk kita siap-siap masuk ke dalam. Bang, bismillah ya nak. Assalamualaikum Pak Dokter. Ini dokter idola saya ini ya. Ngejar-ngejar mau ngapain? Oh, vaksin. Emang kenapa mau masuk perawatannya? Ya. Hah? Oh, mau vaksin. Vaksin doang. Kalau jalan, Om Dok. Iya. Berarti ini hebat.
dalam. Nah, coba bukuan dulu. Bapak dulu. Sini kepala sini. Dia mau vaksin. Vaksin pertama anak saya. Tuh. Kepala sini, kakinya sini, semuanya di sini. Ini dokter. Oh, ini spesialis banget ini sih. Ketuanya ini. Ya. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Aman kan ya, Dok ya? Aman. Kita kemarin baca IDAI apa? KIPI ya? Oh, KIPI. Satu doa anak KIPI kan. Itu kenapa ya, Dok, kalau kayak gitu, Dok? Nah, KIPI memang kejadian ikutan pasca imunisasi, artinya kejadian yang tidak diharapkan namun terjadi gitu. Bisa dari ringan, sedang, bohong, Pak. Tapi kan sejauh ini kan aman. Ceritanya kan waktu bulan lalu mau sama ibu dokter ini kan. Dia imunisasi dari tuan anak. Hah? Bagus. Kita ngeri efek samping tadi. Dok, dia nih di belakang ini, Dok, sering timbul sama enggak gitu, Dok. Ngaruh enggak ya kalau misalkan vaksin tuh? Apa sih? Di belakangnya itu nih sebelah sini, Dok. Oh, dermatitis. Enggak tahu, dia suka kalau dia imunnya berkurang, itu kumat di sininya. Dermatitis. Itu nama dermatitis ya, Dok? Iya. Enggak apa-apa. Mau di mana? Tangan kanan, tangan kiri. Vaksinnya tangan mana? Sininya masih ini. Ya. Rafasha sudah suntik. Dokter, Dok, ini kita kan juga ngajak buat anak-anak Indonesia untuk vaksin. Oke. Tapi ini aman ya, Dok ya? Insya Allah aman, karena ini ya, kan pemerintah yang menyarankan. Ya, Insya Allah. Ini untuk melindungi anak-anak Indonesia. Ini yang dipakai Sinovac ya, Dok? Sinovac. Nanti keduanya biasanya sebulan kemudian. Ya, satu bulan lagi. Satu bulan. Jadi nggak ada, Insya Allah nggak ada efek samping ya, Dok ya? Insya Allah aman. Paling pegel ya, Dok ya? Oh, ringan aja biasanya. Laper, ngantuk gitu, Dok. Oh, biasanya minta duit kalau itu. Efek sampingnya minta duit sama minta jalan-jalan. Aduh. Seperti biasa, kegiatan seperti biasa aja, ya kan? Ini terima kasih Dokter Didi dari spesialis anak di Rumah Sakit Sari ASI Karawaci. Sehat-sehat semua. Sudah dibantu. Sehat-sehat, sehat-sehat semua. Terima kasih Dokter. Salam untuk semua. Dok, thank you ya, Dok. Thank you, Dok. Tapi nggak boleh langsung pulang, tunggu dulu 30 menit ya. Oh, oke. Beli burger dulu lah. Ya. Ya. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah kita udah divaksin ya anak saya. Gimana rasanya? Coba sini dulu. Enggak ada yang rasa yang sakit. Enggak ada yang rasa sakit. Kemudian di tangan mana? Di sini apa sini? Di sini ya. Pegel nggak bang? Pelan-pelan lah bukanya. Coba pelan-pelan. Di sini. Tuh ditempel dulu supaya kuat, oke? Okay? Kita. Jangan dipegang. Iya oke. Okay. Milu itu yang pegel. Yaudah jangan pegang, udah tutup dulu. Kita nunggu 30 menit ya, standar memang SOP demikian. Melihat dampak dan lain sebagainya setelah vaksin. So far sejauh ini cukup baik ya. Paling cuma pegel dikit lah. Kita tunggu di tempat yang baik, yang aman. Sebelum nanti dia balik dan nunggu dapat kabar jadwal kedua kapan vaksin selanjutnya. Tadi pakai Sinovac. Thank you. Yuk. Thank you. Tadi rasanya gimana sih bang? Rasanya sih agak sakit dikit. Gak apa-apa. Terus? Tadi abang biar kuat tuh. Tadi abang bilang apa? Allahu Akbar gitu ya bang? Iya. Tahan lah kita. Tahannya sambil ngomong apa? Mau nangis nggak tadi? Enggak lah, tahan doang. Anak cucunya Mas Nok tuh yang nangis tuh. Ya cucu Mas Nok. Jadi nanti abang untuk vaksin kedua buat nanti sebulan lagi mau supaya kuat aja tangannya kayak Superman. Nanti teman-teman abang di sekolah udah divaksin semua. Bismillah, semoga nggak ada apa-apa ya bang ya.
Makanya abang kalau takut langsung zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Ini vaksin juga ini untuk menjaga dan melindungi abang juga badannya dari infeksi atau penularan virus penyakit di luar sana. Jadi abang punya kekebalan tubuhnya lebih baik ya bang ya. Jadi lebih sehat. Ada rasa apa bang? Rasanya apa sekarang? Pusing ada nggak? Ngantuk atau apa? Lapar. Ada cuma rasa semangat aja. Rasa ada bisa vaksin rasa semangat. Ada. Yalah. Kalau ayah bisa vaksin rasanya rasa stroberi. Abis ini abang maunya apa hadiahnya? Karena berani divaksin dan tidak nangis dapat hadiah. Hadiah apa ya? Apa ya? Makan atau apa? Bisikin dapat hadiahnya apa? Oh kalau nggak tahu kita pulang berarti ya? Oh iya. Yeah. Apa dong? Hotel. Huh? Hotel. Vaksinnya gratis, hotelnya bayar. Selain hotel, kan kemarin udah nginep di hotel 2 kali. Oh iya. Ayo. Makan aja. Di mall ada. Makan apa ya? Abang mau makan apa? Yang ini lagi. Makan. Kuaci. Kuaci. Nih ngantuk nih kayaknya bentar lagi. Bukan ngantuk, semangat. Oh semangat. Tadi udah tidur di sini. Tadi kita tidur ya, sempet tidur. Dia tidur sebelah sini, aku tidur di sini. Sempet tiba-tiba bangun kan, kok sepi. Dia tidur sini pulas banget di sini sendirian. Aku selimutin aja. Pas kita bangun, bunda bangun. Ini habis vaksin harus diobservasi lagi setelah 30 menit. Kayaknya tadi lebih ya 30 menit ya. Ada tolongan Pak? Gak ada tolongan? Gak ada ya? Alhamdulillah sih ya. Pegel doang tadi dia, pegel. Ceria-ceria. Ini udah bagus tuh 100% loh. Udahan pasti 100% ya. Bagus gitu. Bagus. 100% ya. Jadi 160. Yuk, ayo. Let's go. Kita masuk. Ayo. Siang, dokter. Halo. Gimana? Enak enggak? Hah? Di mobil aja. Pusingnya? Enggak. Pusing. Ngantuk ya bang ya? Ngantuk. Lapernya? Lapar sih. Lapar? Iya. Pegel dikit ya? Udah beli apa? Nggak beli apa-apa dong di mobil. Iya. Abis ini katanya. Iya ini mau ini bagaimana? Ngeri disuntik nggak dikasih. Iya. Makanan bang. Ini langsung di tangannya langsung dokter ahli. Panasnya. Oh bagus ini udah boleh ini. Bagus. Alhamdulillah. Boleh pulang. Terima kasih. Good boy. Dokter yang baik. Yeah. Ini rumah bapak kan ya? Iya. Yeah. Waktu ulang tahun Agustusan. Makanya tinggal sih bapak sih gede-gede. Iya. Balik. Terima kasih dong. Iya, terima kasih Mbak Jaket. Ya, nanti keduanya kesini lagi bisa. Iya dong, kesini lagi. Nanti ada callingnya apa? Iya. Jalan lagi kesini. Gak apa-apa, jalan-jalan. Gak apa-apa. Suka kan? Kesini aja bang. Dah, aman. Tempat lain beda. Kalau tempat lain nanti begitu, beda lagi nanti. Ini kan diterusin tuh. Apa baca? Dokter itu siapa sih Pak? Bapak dokter Joni.
dokter gigi. Iya. Ih, dapat langsung tuh. Ya, alhamdulillah. Peduli lindungi. Ini kartu vaksinnya. Vaksinnya pertama ya. Ini paspor buat kemana-mana. Ini naik pesawat terbang. Ya Allah, alhamdulillah. Nanti kamu ke Bintaro naik pesawat terbang, udah bisa. Ke Turki ya. Dari sini naik pesawat terbang mendarat Bintaro. Oh, alhamdulillah gitu. Okay. Dari rumah sakitnya. Nanti kita kan naik mobil. Masa mobilnya tinggal? Gak apa-apa, nanti ada yang ambil. Oh, atau kita paketin aja. Bil masih saya kasihkan awaci. Terima kasih, Dr. Didi dan tim. Kita sudah sehat bersama ini ya. Jadi ayo kita vaksin buat anak-anak kita biar sehat semua. Amin.